Beli apaan lu? Kondom. Mau ngamar nih? Enggak, gua mau berenang. Biar kagak hamilin anak orang. Selama seseorang perempuan sudah mampu memproduksi sel telur dan laki-laki memproduksi sel sperma dan keduanya bisa bertemu baik langsung ataupun tidak langsung, maka bisa terjadi sebuah kehamilan. Okay. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis, ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi. Karena sperma, posisi sperma sedemikian kuat gitu. Kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses masa subur misalnya. Terjadi kehamilan walaupun tidak terjadi apa-apa. Jadi memang bisa saja terjadi kehamilan di dalam kolam renang dengan kondisi bahwa sperma tersebut menembus celana dalam pria, menembus celana renangnya, kemudian berenang mencari tubuh wanita dan menembus pakaian wanita, menembus celana renangnya, menembus pantaliannya kalau memang dia pakai, lalu menuju ke rahim untuk membuahi sel telur gitu. Nah hal ini dikenal juga dengan istilah aqueous spermae, yang berarti pembuahan melalui mediasi air. Kasus ini memang pernah beberapa kali terjadi di dunia hayal.